Selamat malam. Rabu 10 November kemarin, cendikiawan yang juga mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Buya Syafi'i Ma'arif, menyampaikan kritik kerasnya pada pemerintahan Jokowi di harian Kompas. Ia mengatakan, Republik ini mentereng di luar, remuk di dalam. Benarkah fenomena itu sedang melanda bangsa Indonesia? Bagaimana pandangan seorang ekonom senior yang juga lama menjabat menteri di era Presiden Soeharto, Profesor Emil Salim, melihat kondisi negara ini? Malam ini, Rosi, catatan kritis Profesor Emil Salim, dari lingkungan hidup sampai kereta api cepat. Pembangunan ekonomi keliru arahnya. Satu, resource dilihat eksploitatif, bukit karts jadi semen, bukit batubara jadi lobang, ambil itu demi bendera pembangunan. Dalam kereta api cepat, saya cemas the way keputusan diambil oleh Menteri BUMN. Apakah pindah Putrajaya menyumbang pembangunan lebih tinggi dari ketika di Kuala Lumpur? Apakah pembangunan Canberra mendorong pembangunan Australia? Please, objektif. Tidak ada negara yang memberi suatu gratis di dunia. Apa terms-nya? Apa syaratnya? Tahukah kita? Sosok ekonom senior dan tokoh lingkungan hidup yang pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan sampai Menteri Lingkungan Hidup di era Presiden Soeharto. Sepak terjangnya untuk Indonesia tidak berakhir di era Soeharto saja. Ia pernah menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2010 sampai 2014. Lalu pada Oktober 2021, ia baru saja dilantik Presiden Jokowi sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Usianya kini boleh terbilang senja, tapi pemikirannya masih begitu relevan dengan situasi saat ini. Mulai dari kekhawatirannya akan eksploitasi lingkungan, pemindahan ibu kota baru, proyek kereta api cepat, sampai masa depan generasi muda Indonesia. Apa saja hal yang membuat anggota Majelis Wali Aman akan memutarkannya untuk Anda. Di bagian awal, saya bertanya pada Profesor Emil Salim soal pandangannya tentang lingkungan hidup dan pembangunan. Prof. Emil Salim, terima kasih. Saya boleh datang menemui Prof. Emil Salim. Kehormatan buat saya. Terima kasih. Prof, tahun 2021 ini Prof udah 91 ya? 2021? 91 usia Prof ya? 91. Ya, masih sehat, masih bugar, banyak memberikan ceramah. Apa rahasianya Prof? Kuncinya adalah di pikiran. Jadi terus aktifkan pikiran. Jangan pikir bahwa kau tua. Saya banyak belajar dari Pak Mahathir. Aktif terus, kata beliau. Dengan aktivitas hidup, hidup itu bermakna itu. Nah, itu yang saya belajar dari beliau itu. Olahraganya apa, Prof? Ah, ini yang saya kurang baik gitu ya. Tapi yang paling gampang bersama dengan anak cucu jalan kaki. Keliling kompleks. Keliling sini. Kebetulan tempatnya aman, tenang. Jadi rame-rame kita jalan-jalan. Tapi olahraga memang saya ini kurang disiplin. Gitu. Oh, kurang disiplin aja sehat betul Pak Emil Salim. Masih kelihatan sangat solid.
mungkin itunya terletak pada pikiran ya. Kalau pikiran itu senang, maka hidup ini senang itu. Jadi it's your mindset itu yang menjadi kunci saya kira. Hati yang bergembira adalah obat. Betul. Masih baca terus Prof. Emil Salim? Betul. Masih baca, selalu santapannya buku? Ya, keinginan tentu masih banyak itu, tapi mesti tahu diri. Jadi hati mau lari kencang, tapi kaki sudah mulai bergoyang itu. Jadi menyesuaikan diri dengan fisik itu jadi penting. Hebat Prof. Senang mendapat nasihat dari Prof. Emil Salim bahwa jangan dilihat usianya, semuanya tergantung dari mindset. Prof, saya tuh pengen dengar banyak pemikiran Prof. Emil Salim. Nah, Prof. Emil Salim ini di masa pemerintahan Presiden Soeharto pernah menjadi Menteri Lingkungan Hidup, pernah jadi Menteri Perhubungan. Nah, kita ini kalau saat kita bicara ini di bulan November, Prof. Biasanya kalau bulan sudah ber-ber, itu sudah musim hujan. Dan pasti kabar yang sering terdengar, kabar buruk tentang bencana alam. Ada banjir bandang, longsor, tanah. Menurut Prof. Emil Salim, ini adalah persoalan dari dulu yang tidak pernah selesai, atau ada kontribusi pembangunan saat ini? Jadi saya ini pendidikannya adalah ekonomi. Jadi belajar ekonomi melalui pasar, menggunakan sumber daya alam, menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan, dan dengan demikian imbas pada produk domestik bruto, pendapatan nasional dan sebagainya. Nah, itu adalah pola pikir dalam pendidikan yang saya alami. Lalu saya diminta Pak Harto masuk ke lingkungan. Saya terus terang berkata beliau, saya ini ekonom, jadi tidak mengerti ekonomi, tak mengerti ekologi. Beliau berkata, ekonomi rumah tangga masyarakat, ekologi rumah tangga alam. Jadi sama-sama rumah tangga. Saya pun, kata beliau, tidak dilatih jadi presiden. Jadi kita sama-sama belajar. Nah, sejak itu saya mulai belajar apa itu ekologi, satu. Dua, mengapa lahir ekologi? Apa salahnya itu? Nah, dalam proses mencari makna lingkungan itu, maka saya jumpai dunia lain, bahwa ekonomi yang saya pelajari tidak sempurna. Kedua, ekonomi yang saya pelajari menjadi sebab kerusakan lingkungan. Jadi, Masya Allah, ini jadi apa yang saya pelajari menjadi sebab yang sekarang harus saya perbaiki. Nah, maka ada semacam soul searching. Ya. Bagaimana caranya ini? Apa yang salah? Kebetulan terbentuk Komisi Brundtland, Gro Harlem Brundtland, the World Commission on Environment and Development. Ah, Environment Development satu. Nah, itu saya jadi anggota di bawah pimpinan semua jago-jago yang faham lingkungan, pembangunan, jago-jago. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 1982. Dan 3 bulan kita keliling dunia. Jadi melihat di lapangan apa soal lingkungan, melihat mana permasalahan ekonomi, pemisahannya, dampaknya pada lingkungan, dan bagaimana cara perbaikannya. Di dalam tim ekonomi, tim World Commission itu, ada Sabura Okita yang arsitek pembangunan Jepang sesudah perang itu. Jadi saya banyak. Beliau terus berkata, kita ini ekonom membuat kesalahan. Pola lihat pembangunan, sumber daya alam to exploit. Jadi
bukit ada batu bara, gali batu bara. Minyak itu gali minyak. Hutan, tebang, tanam, kebun, macam-macam. Jadi alam itu dirobah untuk menghasilkan output. Ya, demi pembangunan. Bagi pembangunan. Jadi apa itu pembangunan? Merusak alam. Resource eksploitasi. Maka saya, kata kita, baru sadar kita ini ekonom keliru melihat masalah. Saya bilang, apa kelirunya? Resource itu, dia bilang, bukan mati. Resource itu hidup. Namanya lingkungan hidup. Hutan itu bukan hanya pohon. Hutan itu ada keanekaragaman hayati. Ada burung, ada lebah-lebah, ada macam-macam itu. Laut bukan hanya air, bukan hanya ikan. Total system lingkungan hidup. The environment bukan mati, bukan resource yang mati. Maka, kata beliau, bagaimana kita bangun sumber daya alam bukan eksploitatif, tetapi enrichment, perkayaan. Nah, itu kita diskusikan di kelompok-kelompok. Dari sana saya dapat wawasan pembangunan ekonomi keliru arahnya. Satu, resource dilihat eksploitatif, bukit karts jadi semen, bukit batu bara jadi lubang demi bendera pembangunan. Betul, pembangunan. Tapi generasi berikut gimana? Membariskan lubang. Bagaimana? Macam-macam. Jadi, lahirlah gagasan bagaimana membangun bukan eksploitasi sumber daya alam, tetapi perkayaan sumber daya alam. Jadi, alam itu ada keanekaragaman hayati, ada lebah, ada macam-macam. Nah, bagaimana menggunakan fungsi dari lebah, fungsi dari alam itu memperkaya value added, nilai tambah. Apa itu nilai tambah? Yang berguna bagi manusia, gizi, obat, macam-macam. Maka agak nyimpang, saya punya pengalaman dengan suku Iban di Potusi Bau di Kalimantan Barat. Ketemu kepala sukunya, namanya Pak Medang. Ngobrol panjang-panjang, saya tanya Pak Medang, saya kok nggak lihat puskesmas di sini? Oh, kata beliau, ini adalah puskesmas kita. Apa yang ini? Alam. Lah, kalau saudara sakit perut gimana? Dia bawa saya ke tepi sungai. Lihat Pak, ada itu terumbu-terumbu karang yang kecil-kecil. Ini kami bakar, tumbuk, minum, sehat. Tidak percaya, sedih kasih saya contoh. Kamu sendiri gimana? Saya suka tujuh keliling Pak. Apa? Suka puter-puter gitu. Jadi ngapain kamu? Saya ambil lintah. Pacelitah itu deh. Lalu taruh di sini. Lalu saya tidur. Bangun sehat. Kayak dia lihat saya itu sudah Bapak tentu tidak ini saya kasih oleh-oleh lintah di dalam korek api kasih ya. Terus saya pergi kembali ke Jakarta, ke Bogor, Lembaga Biologi, saya tanya, ada apa di lintah ini kok ini? Rupanya ketika lintah itu menggigit, seperti ular menggigit, keluar squalin, satu zat. Apa itu zat itu? Mencairkan darah. Jadi, dia diajak tidur di sini, ini aorta. Aorta ke otak. Dia di sini, dia tidur, lintah menggigit aorta, itu masuk ke dalam itu, mencairkan beku darah, sehat kembali. Itu yang membuat dia sakit kepala kan maksudnya? Ya, sekali. Jadi, teman-teman kita punya local wisdom, ya. Hidup dengan alam, di mana alam bisa added value, enrich hidup. Maka alam itu jangan dirusak. Pelajari alam itu. Apa di balik lebah?
Mengapa lebah ada di Quran? Apa fungsi lebah? Nah, saya dikirim disertasi oleh seorang mahasiswa dari Bogor itu. Lebah itu banyak sekali maknanya kesehatan. Dia punya apa? Letak dia punya apa itu? Sarang lebah itu tertentu. Menurut disertasi kawan dari IPB Bogor, ini identik dengan apa itu? Arah alam itu yang dari Cina itu namanya apa itu? Jadi menentukan Feng Shui. Ya itu. Tadi terbuka pikiran alam ini jangan dirusak karena mengandung potensi yang diberikan Tuhan. Misalnya lebah itu ada di Quran. Nah, kawan itu menjabarkan lebih lanjut. Jadi bisa tidak pemberian Tuhan alam ini tidak kita rusak, kita perkaya dengan akal, otak, pikiran. Value added, resource enrichment, bukan resource eksploitasi. Maka jika ada keputusan Glasgow bahwa hutan harus kita cegah deforestasi, betul, karena tanpa deforestasi, forest berkembang menjadi resource untuk enrichment. Banyak dari isi hutan yang berguna untuk obat itu daun sirsak. Daun sirsak itu, daun sirsak itu penduduk kita menjual ke orang dari Eropa. Orang Eropa dia beli daun sirsak itu, tentu harga di Indonesia dia jual beli bayar rendah. Daun sirsak kemudian bahan baku kanker. Masya Allah. Jadi kita duduk di atas peti alam, tropical rainforest, peti kekayaan, kita duduk di atasnya. Kuncinya yang di otak tidak ada. Ya. Maka kalau orang mau buka hutan, setuju. Ini setuju, jual eksploitasi. Mengorbankan kemungkinan resource enrichment, perkayaan resource. Jadi terbuka pikiran pembangunan itu lain. Bukan kelola resource, merusak hutan, merubah hutan menjadi kelapa sawit, menjadi sebagainya, itu lo. How? Dengan alam yang Tuhan berikan, kita kembangkan value added. Nah, itu kesana cita-cita saya itu, merubah pembangunan. Prof, bagaimana dengan anggapan deforestasi jangan sampai menghambat pembangunan? Keliru.
masuk akal nggak di Kalbar ini ada 9 atau 11 smelter untuk ngolah boksit? Sekarang kalau 11 smelter di Kalbar ini boksitnya mana? Artinya apa? Ya memang disuruh ekspor aja, habis itu udah nggak peduli lagi. Mau lingkungan rusak mana? Kalau udah rusak mulai bicara Pemdanya gimana? Apa yang buat Pemda? Tambang itu Pemda nggak ada ini lagi, nggak ada urusan. Semuanya urusan pusat. Pembangunan ekonomi keliru arahnya. Satu, resource dilihat eksploitatif, Bukit Karts jadi semen, Bukit Batubara jadi lobang, ambil itu demi bendera pembangunan. Jadi, please, bagaimana yang merubah orientasi berpikir Indonesia tropical rainforest terkaya di dunia. Dua samudra, Lembah, Khatulistiwa, sinar matahari, kekayaan Masya Allah. Jadi orang bilang, you are sitting di atas peti emas. Please cari kuncinya. Masih di Rosi, catatan kritis Emil Salim dari lingkungan sampai kereta cepat. Pekan lalu, cuitan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya ramai mendapat reaksi netizen dan media asing. Cuitan itu disampaikan saat Presiden Jokowi berpidato di KTT Perubahan Iklim atau yang dikenal dengan nama COP26. Dalam cuitannya, Menteri Siti Nurbaya mengatakan pembangunan besar-besaran di era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi. Di bagian ini saya bertanya, apa pendapat Profesor Emil Salim tentang kebijakan yang berslogan atas nama pembangunan? Saya bertanya, apa tanggapan Profesor Emil Salim soal deforestasi jangan sampai menghambat pembangunan? Keliru. Jadi, maka kembali ke tim Harlan Brundtland World Commission itu, 3 bulan diskusi, bom macam-macam. Jadi bulan pertama saya sependapat bahwa kita punya kekayaan alam hutan, tropical rainforest nomor 2 di dunia. Mengapa tidak kaya? Kita ini miskin. Ini untuk alam macam-macam. Dalam diskusi kentara teman-teman yang juga rainforest di Brazil berkata, Pak, rainforest itu lebih dari kayu. Lebih dari tanah, dia biodiversity, keanekaragaman hayati. Dan keanekaragaman hayati, kekayaan yang nilainya lebih tinggi. Satu. Dua, pengalaman terakhir ini, COVID, meledak, lahir zoonosis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh bukan manusia, tapi oleh hewan, oleh insect itu. Kelelawar melahirkan virus, memindahkannya manusia, lahir COVID. Jadi berkembang zoonosis, penyakit yang berasal bukan dari manusia, tapi dari lingkungan alam. Mengapa kelelawar itu berdiri? Reaksi terhadap terganggunya ekosistem. Maka tampak ke depan kalau kita berpikir deforestasi untuk pembangunan merubah ekosistem hewan menimbulkan penyakit-penyakit baru yang kita sebagai manusia belum siap. Kan COVID kita tidak siap itu. Jadi please, bagaimana yang merubah orientasi berpikir Indonesia tropical rainforest terkaya di dunia. Dua samudra, Lembah, Khatulistiwa, sinar matahari, kekayaan Masya Allah. Jadi orang bilang, you are sitting di atas peti emas.
please cari kuncinya, katanya. Jadi Prof, kalau misalnya banyak bencana alam yang menimpa kita, ada banjir bandang, tanah longsor, menurut Prof. Emil Salim, seorang ekonom yang juga pernah menjadi Menteri Lingkungan Hidup, ini adalah harga yang harus dibayar dari pembangunan kita yang tidak berorientasi pada lingkungan hidup. Nah, maka harga yang harus dibayar oleh pembangunan ekonomi yang bagaimana? Yang tidak mengindahkan tata ruang, tidak mengindahkan daya dukung alam. Jadi, yang saya belajar kemudian pola pembangunan berkelanjutan adalah please gabungkan tiga hal. Ekonomi satu, jadi kalau kita bikin satu matriks, ekonomi, tetapi kedua lingkungan. Ketiga, sosial. Mengapa lingkungan? Karena ekonomi pakai lingkungan, resource. Resource juga ada pemakai non-ekonom. Masyarakat adat, masyarakat kubu, masyarakat petani, macam-macam. Jadi ada A, B, C. Lantas, ekonomi berpengaruh pada A, B, C. Jadi ada matriks. Maka telusuri, kalau ada deforestasi, apa hancurnya? Lingkungan, alam, daya serap air. Air itu sungai, merobak ekosistem, melahirkan zoonosis, menimbulkan dampak pada masyarakat yang bergantung pada alam tersebut. Masyarakat kubu, masyarakat adat, masyarakat lain-lain. Jadi, please lihat pembangunan holistik. Bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial. Masyarakat mana yang terkena, apa kerugiannya, dan lingkungan. Bagaimana ekosistem jangan sampai merusak, menimbulkan penyakit-penyakit baru. Akibat COVID, orang kan bingung, bagaimana, dari mana, mengapa COVID? Kau rusakkan ekosistem. Loh, belajar dong hal ini. Kalau sekarang COVID, tidak kita belajar dari kenyataan ini, nanti tahun depan, kapan-kapan saya tidak tahu, lahir penyakit lain. Ya, virus-virus baru dari lingkungan hidup. Jadi, bagaimana ya? Dan kalau kita orang beragama, maka tampak kerusakan di muka bumi karena tangan ulah tangan manusia. Maka selalu disebut di Quran, jaga alam, pelihara laut, daratan. Jadi dari sudut agama sudah mengingatkan, dari sudut ilmu sudah ini, dari sudut pengalaman dari Sabura Okuita di Jepang mengalami, mengapa kita ragu-ragu terhadap merombak pola pembangunan dari resource eksploitasi ke resource enrichment? Why? Jadi Prof. Emil ingin mengatakan pada para ekonom ya, bertobatlah, jangan melulu hanya orientasi pembangunan yang bisa mengeksploitasi alam. Perubahan ini 92 telah disepakati di Rio Janeiro. Waktu itu Pak Harto jadi ketua delegasi ke Rio Janeiro. Saya masih Menteri Lingkungan itu. Beliau menandatangani COP tentang perubahan iklim, biodiversity, dan statement mengenai pembangunan berkelanjutan. 92. 10 tahun kemudian, 2002, peringatan di Johannesburg. Saya waktu itu menjadi ketua pertemuan itu. Ibu Mega adalah presiden 2002. Beliau pergi ke Johannesburg, ikut. Jadi 2002, 2009 dan sebagainya, sampai SBY 2015 beliau aktif di dalam teman-temannya untuk deklarasi G20 itu, ikut aktif Presiden Republik Indonesia Pak SBY. Jadi berturut-turut Pak Harto, Ibu Mega sampai ini, kita terus pembangunan berkelanjutan. Mengapa tidak dilanjutkan oleh Presiden Jokowi? Dan
Menteri Lingkungan, Menteri Industri, Menteri Ekonomi. Nah, tentang presiden ya, begini Bu ya, saya ketika jadi menteri diajar oleh Pak Wijoyo, kita sekarang menteri, kita diangkat pembantu presiden. Jadi bukan kau jadi pemimpin, you are pembantu presiden. Apa tugas kita? Bukan meminta dilindungi oleh presiden. No, kau pembantu presiden, melindungi presiden. Jadi kau menjadi bumper. Maka kalau orang ABC, kau pakai kau punya tanggung jawab itu to save your president. Tentu banyak orang ingin presiden tanda tangannya X, A, Z, macam-macam. Kau sebagai ini jaga, jadi benteng, maksudnya jaga, ya. Jadi benteng, jangan presiden hanya tanda tangan sesuatu yang bertentangan. Ya, begini, beliau itu tidak maha tahu. A simple minded man, ya, Pak Soeharto atau macam-macam itu. Pak Jokowi mengerti ilmu kehutanan, tetapi ilmu lingkungan, ilmu strategi, resource use dan segala macam, kita punya aparatnya. Ada Bapenas, perencanaan regional, resource use strategi, macam-macam. Lah, mengapa ini kita tidak jadikan masukan demi keputusan dari presiden yang viable dan rasional? Jadi, Bu, pengalaman saya itu banyak para pemimpin punya cita-cita logis. Tentu setiap pemimpin ingin perform. Saya punya kesempatan mengangkat derajat kebahagiaan kesejahteraan masyarakat. Waktu saya singkat. What can I do? Pum 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 itu. Mengerti saya itu. Karena itu kata dia, tugas kita membantu agar cita-cita presiden tercapai and on the right track. Jangan kau ikut menyusulkan the wrong track gitu. Karena itu kau sebut pembantu presiden gitu. Jangan jadi, justru menjerumuskan presiden. Ya, jadi pembantu presiden bukan yes man. Pembantu presiden adalah an honest man. Jadi kalau ada hal-hal pada Pak Harto, beliau saya bilang alternatif A, untung ruginya X, Z. Ada alternatif B, Pak. Untung ruginya A, B. A, B, kalau lithium jangka panjang itu yang diuntungkan kelompok A. Manfaatnya ini. Nah, Bapak mau apa? X, Z, A, B. Let him choose. But you, sebagai menteri, beri the president alternatif yang kau anggap sebaik-baiknya bagi kepentingan presiden demi kemajuan bangsa. Bukan kemajuan kamu pribadi, bukan kemajuan pribadi presiden, tapi kemajuan bangsa oleh presiden. Kalau bukan yes man, bukan berarti menentang. Jadi selalu protect the president with your conscience. What is good for the country, itu yang kita ajukan pada presiden. Kadang-kadang berbeda pendapat, pernah suatu ketika Pak Harto tidak setuju devaluasi, ada suatu ketika. Maka Pak Wijoyo mengajukan, with devaluasi XAZ konsekuensinya, without devaluasi, without XAZ ABC konsekuensinya, tang. Beliau lihat, loh, kalau ini kok jadi tambah buruk? Ya Pak, karena tidak ada devaluasi. Kok dengan devaluasi lebih baik? Ya Pak, gitu. Lah, mengapa kita tidak pilih yang lebih baik? Karena Bapak menjanjikan kepada publik DPR ini. Loh, kalau yang saya janjikan keliru, tanda lebih baik, ya keliru. Saya koreksi, mana? Pak, jebret, devaluasi terjadi. Jadi, tiap-tiap pemimpin punya logika, conscious,
maka kita beri rasionalitas kepada pemimpin. Jangan apa-apa yes, yes, yes. No, you aren't pembantu. And pembantu bukan yes man itu. Jadi inti masalahnya adalah cukong demokrasi. Mengapa ada cukong demokrasi? Karena the market, pasar memungkinkan tumbuhnya cukong.
Terima kasih Anda masih di Rosi. Catatan kritis Emil Salim dari lingkungan sampai kereta cepat. Sebelumnya kita telah mendengar bagaimana catatan kritis Profesor Emil Salim pada masifnya pembangunan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Bukan hanya kondisi lingkungan yang menjadi keresahan Profesor Emil Salim, tapi juga kondisi politik dan kehadiran para cukong demokrasi. Saya bertanya pada Profesor Emil Salim. Pertanyaan saya adalah, bagaimana di tahun 2024 nanti Indonesia bisa bebas dari cukong demokrasi? Ibu bicara partai politik. Nah, partai politik, calon-calon presiden tiap 5 tahun dipilih macam-macam, pemilu dicalonkan oleh partai politik itu. Maka lahir satu sistem politik di tanah air kita yang kita kenal dengan demokrasi, tetapi Mahfud, ahli ilmu negara, berkata realitas demokrasi kita adalah cukong demokrasi. Jadi, apa yang terjadi di lapangan, jika saya di partai, di lapangan adalah berlaku cukong demokrasi, maka saya sebagai pemimpin partai tentu adjust myself itu, karena realitas begitu. Jadi inti masalahnya adalah cukong demokrasi. Mengapa ada cukong demokrasi? Karena ada cukongnya. Mengapa ada cukongnya itu? Karena the market, pasar memungkinkan tumbuhnya cukong. Nah, lalu apa ya yang memungkinkan lahirnya seorang cukong? Ya. Kan cukong ekor, Prof, cukong kan identik dengan dagang. Ya, saya mau jelaskan. Kalau partai politik, ya, di mana dagangnya? Nah, kenapa beliau merasa perlu dengan pedagang? Mengapa tidak merasa perlu dengan XYZ itu? Karena pedagang itu besar kekuasaannya. Karena pedagang itu punya dana membantu pemilihan di dalam pilkada atau macam-macam. Maka demokrasi Indonesia, satu kata Mahfud, cukong demokrasi. Dua kata para ahli, demokrasi captured, tersandra oleh orang yang mempunyai uang. Jadi sebagai dokter, analisa sistem ekonomi kita tergantung pada siapa yang menguasai pasar. Nah, siapa menguasai pasar? Yaitu yang berdana besar, modal besar. Mengapa dia bisa dana besar, modal besar? Nah, lalu kita ambil jarak. What is the system ekonomi di dunia ini? Kita mengenal Uni Soviet, plan ekonomi, centralized ekonomi tanpa pasar. Yeah. Plan centralized. Putin bilang A, boom A. Di ujung sini ada free market ekonomi. Amerika macam-macam. Yang siapa yang berkata Donald Trump bisnis itu, siapa menguasai bisnis, boom, berjalan gitu. Indonesia berkata kita menolak centralized plan communist ekonomi. Kita menolak, ini ucapan Bung Karno, ekonomi liberal. Kita mau, kata beliau, guided ekonomi. Apa itu guided ekonomi? Nah, ini yang saya lama berpikir, wow ya, to translate guided economy yang bukan free market, bukan plan in between itu. Maka timbul satu gagasan, the key factor adalah bagaimana market kita. Who are the players in the market? Bagaimana market itu menghasilkan tokoh-tokoh yang menguasai market. Jika market completely free, maka lahirlah Donald Trump, orang-orang yang punya kekuatan. Jadi ini market itu yang penting.
usahakan agar market tidak didominasi oleh 1-2 perusahaan. Apa 1-2 perusahaan? Market share. Jadi di BPS ada publikasi market share industri rokok dikuasai oleh XYZ, market share dan sebagainya, ada informasi itu. Dua, kita punya komisi pengawas dari KPU lah. A dan B, usaha. A dan B kita kawinkan, usahakan supaya market ekonomi Indonesia tidak dikuasai oleh orang yang dominan menguasai market. Thus, market share diatur, dan ini kita bisa lihat mana itunya nih, supaya kompetisi bisa berjalan, supaya tidak lahir monopolis, tidak lahir cukong. Jadi the source of lahir cukong kita attack, and the source of cukong itu adalah market structure. Dan the market structure disperse, diperluas, berarti konsentrasi market share jangan di 1, 2, 3 tangan. Om satu, siapa yang elaborate mengawasi? Komisi pengawas persaingan usaha. Tembak the source of the issue. Mahfud bilang cukong itu demokrasi. Alright, if you want to demokrasi, let's find out supaya jangan ada cukong. Di mana cukong lahir? Market. Nah, di mana mengatur market? Komisi pengawas usaha. Nah, ini konsep ini perlu disepakati oleh Pak Jokowi dan pemerintahan, bahwa kita kan semua mau ingin memberi isi terhadap ekonomi Pancasila. Bung Karno bilang, neither ekonomi kapitalis nor ekonomi apa itu sentral itu, tengah-tengah. Kita mesti cari tengah-tengah itu. Kalau mereka yang mengkritik apa yang terjadi saat ini, Prof, ada yang mengatakan bahwa kita ini sedang dalam sistem oligarki. Ya, yeah. Itu dengan jalan yang saya usulkan, dengan adanya market share yang tersebar, tidak terjadi oligarki. Kalau sekarang menurut Prof, apakah itu sedang terjadi? Dan transparansi macam-macam. Jadi jalan keluar dari kritik terhadap cukong demokrasi, dua, jalan keluar terhadap ada oligarki, ada market share, komisi pengawas usaha itu, let's work together menciptakan ini, pemerintah dan civil society. Prof. Emil, saat ini kalau kita lihat profiling kabinet dan juga parlemen, itu banyak diisi oleh para pengusaha. Ya. Yeah. Nah, businessman. Menurut Prof. Emil, ini sesuatu yang baik karena kita akan punya orientasi pada ekonomi, pada bisnis, atau sesuatu yang sesungguhnya mencemaskan karena ada konflik kepentingan? Ibu sebut ada businessman. Interest businessman bukan macro interest, micro interest business. Jadi, begitu Ibu disebut bahwa ada businessman, maka macro interest terkorbankan. Dan kalau kita di pemerintah, you fight bukan untuk micro interest, tapi makro. Menjadi pemimpin, menjadi menteri, menteri Republik Indonesia. Bukan menteri perusahaan. Bukan, jadi visionnya menempatkan diri sebagai pemimpin, menteri dan sebagainya. Please, kau mengabdi bangsa. Dan apa itu bangsa? Mukadimah Undang Dasar kita menyebut, maka dibentuk negara, satu, melindungi, dua, mensejahterakan, tiga, mencerdaskan, empat, tertib dunia, lima, keadilan sosial. Itu is the raison d'etre, sebab lahirnya negara dan pemerintah. Kita pegang itu. Prof, ini
meskipun masih lama, tapi saat kita bicara ini rasanya 2024 itu banyak orang sudah mulai curi start. Menurut Prof. Emil Salim, karena Pak Jokowi juga saat ini sudah periode terakhir, sosok pemimpin seperti apa yang kita butuhkan di 2024? Jangan hanya pada sosok Menteri Lingkungan, jangan. Total pemimpin, baik di DPR, partai, orientasi berpikir harus berubah. Dan dalam berubah itu, bukan kepentingan pribadi, bukan. Bung Karno sendiri mengatakan, kita mendirikan Indonesia karena tidak mau mengikuti market ekonomi, free fight liberalisme. Kita nolak centralized plan ekonomi. Kita adalah ekonomi jalan tengah. Tugas kita menjabarkan apa ekonomi jalan tengah. Maka saya usul cukong demokrasi, iki lo usul. Dua, kunci future resource development, iki lo. Tiga, kalau sudah mau apa-apanya, alright, tetapi jangan seluruh anggaran karena uncertainty, ketidakpastian, kesehatan, COVID, ekonomi, dunia, macam-macam. Kita tidak tahu apakah ada varian baru dari iya, hewan yang terganggu, ya, ekosistemnya. Jadi, aduh Bu, saya itu kalau melihat Pak Jokowi itu saya pikir ya, alangkah sulitnya menjadi pemimpin menghadapi ketidakpastian begitu besar. Prof, di 2023-2024, menurut Prof. Emil Salim, Mas ingin melihat debat politik seperti apa? Kampanye politik seperti apa? Dan diisi oleh figur-figur seperti apa? Kampanye politik. Jadi bahasa pada para politician, the future, masa depan, lain dari yang sekarang. Dampak dari masa depan bukan kita yang menjadi politician sekarang, tapi generasi 2000 dan up, yang sekarang anak-anak yang tidak bersuara, tapi mereka dapat akibatnya. Nah, kita adalah orang tua, kita punya anak-anak dan sebagainya, kan kita paham bahwa kita bekerja, kita sebagai orang tua kan tidak bekerja untuk saya sendiri. Kita kan memikirkan anak-anak, cucu, macam-macam. Maka pikir sebagai pemimpin bangsa, pemimpin DPR, pemimpin apalah politik, jangan pikir kepentingan generasi tua sekarang, tapi future. Karena di masa depan itu lain dari hari-hari ini. Alah Pak, dunia berubah. Mengapa tidak mengerti orangnya bahwa artificial intelligence, industri 4.5 merubah permainan ekonomi. Ekonomi Keynes, ekonomi Adam Smith tidak lagi cocok. Jadi, maka tadi yang saya sebut dengan market yang di manage dan sebagainya, ini karena the free fight market economy Keynes, Adam Smith, tidak valid, ya, tidak berlaku. Sudah tidak relevan lagi sekarang. Jadi, sesuaikan diri dengan tantangan baru. Dan di belakang kepala, selalu melihat ke depan. Dan kenapa saya sebut 2045, 100 tahun merdeka harus kita lepas landas. Sebagai pembantu presiden, engkau menjerumuskan presiden. Apa itu yang kau kehendaki? Apa itu agenda di balik kepalamu?
infrastruktur bukan hanya jalan. Infrastruktur ya jalan, listrik, air minum dan lain sebagainya. Dan yang maha penting manusia. Human resource. Dalam kereta api cepat, saya cemas the way keputusan diambil oleh Menteri BUMN. Why not berkonsultasi antara Menteri BUMN yang tidak mengerti kereta api, berkonsultasi dulu dengan Menteri Perhubungan yang bekas Dirut Kereta Api. Masih di Rosi, catatan kritis Emil Salim, dari lingkungan sampai kereta api cepat. Pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas pemerintahan Jokowi, bahkan di tengah pandemi. Salah satu yang menuai pro dan kontra adalah pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Profesor Emil Salim yang pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan juga mengkritik keras proyek kereta api cepat ini. Kepada Profesor Emil Salim, saya bertanya, dengan seluruh pembangunan infrastruktur selama 7 tahun pemerintahan Jokowi, ke arah mana sesungguhnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini bergerak? Kebutuhan infrastruktur memang oleh Bank Dunia disebut Indonesia perlu kejar ketertinggalan. Kita di bawah Vietnam, yeah. Itu baik, penting. Tapi infrastruktur bukan hanya jalan. Kita itu negara kepulauan. Dari Sabang ke Merauke adalah dari London ke Teheran. Dan laut. Maka visi tentu infrastruktur penting. Kalau jalan, pulau yang ada aktivitas, yang ada penduduk yang penting. Laut gimana? Angkutan laut, saya pernah Menteri Perhubungan, dan di dalam laut itu kargo ke timur banyak gitu. Tapi return kargo dari timur ke barat tidak ada. Jadi pengusaha bilang, Bapak minta kita ini oke, kita untung ke timur, tapi dari kapal saya dari timur ke barat rugi. Bagaimana? Karena itu kita bikin kapal perintis. Dan dalam keperintis supaya koleksi-koleksi sehingga point-to-point dan sebagainya. Jadi infrastruktur bukan hanya jalan untuk tanah air kepulauan. Dia laut, tentu ada tol laut. Maka lebih besar, dua listrik. Ibu, kalau ibu pergi ke Indonesia Timur ya, begitu saja jam 6, semua tutup, tidak ada listrik gitu. Jadi please go to the east, baru kau paham bahwa listrik itu persebarannya belum merata. Padahal ada matahari, mengapa mesti PLTU? Kenapa tidak matahari yang ada di Maluku Utara, di Papua Barat, di macam-macam? Itu infrastruktur. Jadi infrastruktur bukan hanya jalan. Infrastruktur ya jalan, listrik, air minum dan lain sebagainya. Dan yang maha penting manusia. Ya. Human resource. Ada pembangunan sekarang Presiden Jokowi kan betul-betul berorientasi pada pembangunan timur, Prof. Ada Trans Papua, begitu banyak pembangunan-pembangunan di Papua dan di kawasan timur Indonesia. Trans Papua dari sudut lingkungan menimbulkan pertanyaan karena membuka areal-areal yang bagi penduduk lokal sangat penting dijaga. Penduduk lokal contoh hidup dari pohon-pohon sagu, papeda itu makanya dia ditebang untuk tanam padi. Sagu is karbohidrat, padi adalah karbohidrat, substitusi karbohidrat A oleh B
tapi konsumennya lain. Ini penduduk lokal, ini penduduk datangan. Maka orang bertanya, pembangunan for whom? Jadi pembangunan untuk siapa? Apa? Pembangunan untuk siapa? Ya, untuk siapa? Jadi setuju saya investasi itu, tapi please tanya dulu, lihat dulu infrastruktur mana yang lebih penting. Tahu tidak, Bu? Kalau kita ke daerah-daerah Papua untuk mengambil gaji guru, guru itu jalan kaki untuk pergi ke kabupaten mendapatkan upahnya, gajinya, kembali ke daerahnya sesuai bayar gaji. Maka bukankah jalan kabupaten yang perlu? Ya, tapi itu urusan daerah. Oke, why not dengan daerah kita dorong bottom up development di daerah Papua, bukan top down. Jadi infrastruktur saya setuju. The point adalah bagaimana membangun infrastruktur, satu, for whom, untuk siapa, tiga, apa sesuai dengan daya dukung lingkungan. Karena ingat, pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan. Jadi jangan hanya growth, PDB, produk domestik bruto, jangan. Tapi jika PDB naik tetapi lingkungan babak belur, sosial tidak angkat, bukan pembangunan itu. Banyak orang memuji Presiden Jokowi dengan infrastrukturnya. Tadi Pak Emil Salim memberikan catatan kritis tentang bagus pembangunan infrastruktur, tapi dilihat kegunaannya dan bagaimana dampak lingkungannya. Ya. Yang paling baru adalah soal kereta api Bandung, kereta api cepat Jakarta-Bandung, Prof. Ibu. Ada catatan soal ini, Prof. Dalam kereta api cepat, saya cemas the way keputusan diambil oleh Menteri BUMN, bukan ahli PJKA. Tapi beliau membawahi PJKA itu. Maka tentu diperintahnya jalan itu. But kereta api masuk PJKA yang ada ahli-ahlinya. Salah satu ahli yang berhasil mengembangkan PJKA adalah Menteri Perhubungan. Why not berkonsultasi antara Menteri BUMN yang tidak mengerti kereta api, berkonsultasi dulu dengan Menteri Perhubungan yang bekas dirut kereta api. Saya kaget betul ketika saya cek Menteri Perhubungan. Menteri Perhubungan dalam waktu tertentu dia ngundang. Periode pertama ya, periode ya, pertama Pak Jokowi. Ya, Menteri Perhubungan Johan itu yang bekas. Ignatius Yonan. Ya. Beliau selalu mengundang bekas-bekas Menteri Perhubungan tukar pikiran. Saya tanya, what the hell is going on? Mengapa begitu? Beliau tidak dikonsultasikan oleh Menteri BUMN. Waktu itu Ibu Rini Sumarno. Ya, jadi bagaimana decision making itu? Mengapa bebenang dipakai membangun sesuatu yang tidak dikuasai, sedangkan di sini ada Menteri Perhubungan yang faham itu. Dan untuk Jakarta-Surabaya ada pembicaraan survei dengan Jepang untuk kereta api cepat Jakarta-Surabaya, jarak jauh. Dan jika ada jarak jauh, untuk apa jarak dekat? Jadi macam-macam. Poin saya adalah Menteri BUMN memang betul punya wewenang, tapi please jangan wewenang demi mengganggu rasionalitas dari sistem kereta api. Bagaimana kalau pembangunan infrastruktur itu, yang seperti kita katakan kereta api cepat Jakarta-Bandung, Prof, itu bagian dari keinginan Presiden, karena itu punya multiplier effect sesungguhnya? Pak Presiden, logis, Bu, saya menghadapi Pak Harto,
keinginan setinggi langit, terlukis itu apa, saya bisa mengerti. Tapi kewajiban kita sebagai pembantu presiden melindungi presiden terhadap keputusan yang keliru. Jadi kalau ini nggak visible, harus berani katakan, Bapak Presiden, ya, jadi, ini tidak visible. Ya, jadi, pertanyaan pertama, mengapa Menteri Perhubungan tidak terlibat? Why? Pertanyaan kedua, mengapa Menteri BUMN yang tidak paham memutuskan sesuatu yang dia tidak kuasai? Pertanyaan ketiga, pembiayaan adalah kredit. Nah, bicara kredit, kita masuk wilayah finansial yang dampak ekonominya dipikul oleh Ibu Menteri Keuangan Mulyani. Jadi, ini saya nggak ngerti. Ini Menteri BUMN mengambil keputusan, dampaknya pada Menteri Keuangan melalui kredit, dampaknya pada Menteri Perhubungan yang berhubungan, 2A dan B tidak tahu. Bukankah lebih baik? Dan ketiga, Bappenas pun juga tidak tahu. Nah, dengan demikian, betul Presiden mau, tapi please, tugas kita pembantu Presiden melindungi Presiden. Bukan kita berlindung di bawah, oh itu kemauan Presiden. Loh, Presiden itu manusia. Apa beliau punya complete informasi? Decision making adalah fungsi complete staff work. Ada staff work complete, decision baik, gitu loh. Jadi ini sering saya dikatakan Presiden mau begitu. Lah, apa Presiden tidak dikasih tahu implikasi? You harus lindungi Presiden. Jadi Prof. Emil sendiri sering gusar ya kalau ada menteri atau pembantu presiden hanya sekedar mengatakan ini maunya presiden. Gemes saya. Sebagai pembantu presiden, engkau menjerumuskan presiden. Apa itu yang kau kehendaki? Apa itu agenda di balik kepalamu? Saya tidak suka itu. Saya suka honest. Bapak, ini saya bekas Menteri Perhubungan merasa tidak urgen, lebih-lebih lagi dengan kredit luar negeri di dalam keadaan COVID yang Ibu Mulyani pusing memikirkan financingnya. Please. Dan sekarang akan dibiayai APBN, Pak. APBN bagaimana? Kan begini Bu ya. Orang bilang APBN. APBN kan uang pajak, uang negara. Nah, uang negara itu nomor satu itu COVID. Nomor dua, rehabilitasi ekonomi. Rakyat banyak yang unemployed akibat COVID. Jadi, jangan beratkan pikiran Mulyani yang sudah umumet pikirannya menghadapi ini. Kau sebagai menteri harus bantu. Nanti, oh itu urusan Mulyani. Loh, gimana ini? We are one government. Bukan Mulyani sana, aku sini, itu. Bukan one government. Ya. Tidak ada negara yang memberi sesuatu gratis di dunia.
apakah Pindad Putrajaya menyumbang pembangunan lebih tinggi dari ketika di Kuala Lumpur? Apakah pembangunan Brasilia mendorong pembangunan Brasil? Apakah pembangunan Canberra mendorong pembangunan Australia? Please, objektif. Jadi jangan kita pakai argumen tanpa data statistik. Tidak ada negara yang memberi suatu gratis di dunia. Apa terms-nya? Apa syaratnya? Tahukah kita? Kita sudah di bagian akhir. Catatan kritis Emil Salim dari lingkungan hidup sampai kereta api cepat. Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup di era Presiden Soeharto, Profesor Emil Salim, termasuk orang yang menolak rencana pemindahan ibu kota negara baru. Apa yang membuat Profesor Emil Salim menolak pembangunan ibu kota negara baru? Saya bertanya pada Profesor Emil Salim, apakah visi Presiden untuk pemerataan pembangunan tidak cukup menjadi alasan tepat pemindahan ibu kota negara baru? Objektif ya, saya baca laporan Ketua Bappenas, maka ada Putrajaya pindah dari Kuala Lumpur, maka ada yaitu Malaysia, Brasilia pindah dari itu, maka Canberra pindah dari itu. Why not Indonesia? Itu saya tanya. Apakah Pindad Putrajaya menyumbang pembangunan lebih tinggi dari ketika di Kuala Lumpur? Apakah pembangunan yang di Brasilia mendorong pembangunan Brasil? São Paulo. Apakah pembangunan Canberra mendorong pembangunan Australia? Please, objektif. Jadi jangan kita pakai argumen tanpa data statistik. Tapi argumennya juga Jakarta udah kepenuhan, Prof. Sekarang persoalan Jakarta lain. Okay. Persoalan Jakarta kan menghadapi persoalan naiknya muka laut. Sehingga tanah Jawa Utara sedimennya sinking gitu. Maka pulau Jawa itu begini gitu. Laut naik. Terjadi banjir rob, bukan hanya Jakarta, seluruh pantai utara. Ini masalah tersendiri, ya. Ini perlu uang. Satu, jangan keluar dari sini karena ada ini, no. Ada ini kita tangani ini. Bukan jawabannya dengan pindah ibu kota. Jadi, perbaiki Jakarta, atasi ancaman permukaan laut dengan membangun waduk lepas pantai. Ya. Kalau kembali ke ibu kota, Prof. Apa? Kenapa kalau kita rencana pemindahan ibu kota negara? Nah, kenapa Prof kurang setuju? Kita dalam krisis COVID, post COVID, uang itu berharga. Di dalam ekonomi yang masih uncertain, tidak tentu. Kita tidak tahu apakah ada gelombang ketiga dari COVID dan sebagainya. Jadi uncertainty, ketidakpastian kesehatan COVID, ketidakpastian ekonomi global besar. Nah, kau Menteri Keuangan menghadapi uncertainty itu, apa pola pikirmu menciptakan reserve untuk mengatasi gelombang-gelombang yang tidak tahu kita datang atau tidak? Maka uang ini pun terbatas. Karena COVID, ekonomi tidak naik. Jadi bagaimana kalau kemudian uang itu tidak membebani APBN, Prof, tapi dari investasi? Misalnya kemarin di Dubai, Presiden mengatakan soal secara khusus pemindahan ibu kota negara dan menarik
para investor negara-negara Uni Emirat Arab untuk berinvestasi di Kalimantan Timur? Tidak ada negara yang memberi suatu gratis di dunia. Apa terms-nya? Apa syaratnya? Tahukah kita? Jadi, bisa tidak kita sebagai ilmuwan, ya, bisakah kita kritis melihat kaki kita di tanah? Negara mana di dunia yang rela, ikhlas, kasih uang tanpa ada imbalan? Jadi pertanyaan saya, apa terms-nya? Apa syarat-syaratnya? Itu tidak ada yang tahu. Tapi setiap menteri keuangan, setiap ekonom kenal dengan opportunity cost. Artinya, uang saya ini kalau saya beli rokok, tidak bisa saya beli telur. Jadi membeli rokok mengorbankan telur. Membangun A mengorbankan X. Apa itu X? COVID, rehabilitasi ekonomi, dan the rising youth, bonus, demografi, generasi 2020 meledak. Indonesia 2045 bukan oleh generasi sekarang, tapi generasi yang lahir setelah 2000. Ya. Itu anak-anak sekarang. Jadi Prof, kalau saya ingin dapat clearance atau apa klarifikasi dari Prof Emil Salim soal pemindahan ibu kota negara itu, Prof tidak setuju karena timingnya atau memang tidak perlu sama sekali? Dan begini, saya mengerti apa psikologis, saya paham bahwa tentu ada hal-hal yang mendorong Ibu Jokowi itu. Oke dah. Kalau begitu halnya, bagaimana definisi ibu kota negara kita rubah? Bukan seperti yang disebut di dalam undang-undang Palace, DPR, pemerintahan, departemen, markas ABRI, semua pegawai negeri pindah ke sana, setia dia in operasi dalam 4 tahun nanti, boom, ibu kota negara sahnya. Bukan main, besar, luar biasa ini. Jadi, oke dah, saya mengerti maksud Bapak. Bisa dah kita rubah definisi ibu kota negara yang manageable dari sudut keuangan, sehingga apakah ada palace, ada apa itu ya, tapi jangan paksakan sehingga menyulitkan menteri keuangan yang masih menghadapi uncertainty begitu besar. Dua, menghadapi generasi muda yang sekarang sudah mengalami education loss, kata ya. Ibu. Tetapi jika education loss menerus panjang, yang kita alami generation loss. Ngerti dah Ibu? Ya. Dan dampaknya 2045. Saya tidak ada. Kita semua tidak ada. Tapi 2045, generasi yang nanti memimpin bangsa ketinggalan di dalam pendidikan. Indonesia 2045, 100 tahun, once in the lifetime of suatu bangsa, harus lepas landas. Di dalam ekonomi ada tahapan. Tahapan poor country ke middle income country. Middle income country, low and high. Dari middle income country ke high income country. Tahun 86, Indonesia keluar dari low income country menjadi low middle income. Low middle income. 86,
karena pertanian bisa swasembada pangan, karena apa pendidikan maju, karena KB dan sebagainya. 86 sekarang ke 2045 harus pum ke high middle income, pum ke low high income AB. Jadi pembangunan lebih kompleks, lebih apa itu ya, ruwet di dunia yang lebih kompetitif. Ekonomi tidak bisa terlepas dari perkembangan dunia. Nah, kalau sana maju terus dan kita masih pada posisi middle income low, jika kita dalam pendidikan, Ibu periksa PISA, yaitu survei mengenai kondisi pendidikan, Program of International Students Assessment, 70 negara, Indonesia 64. Matematika, science, baca, kita tinggal. Jadi banyak sekali, bukan learning loss, yang saya perlu meminta perhatian bapak-bapak kita. Please, cegah generation loss. Maka persoalan lingkungan, kembali ke ekonomi sosial lingkungan, saya lihat dari kacamata ini, dunia 2045 adalah dunia ekonomi sosial lingkungan yang harus maju. Lingkungan, perubahan iklim. Lingkungan, muka laut naik. Bukan Amerika yang rugi, bukan Eropa rugi, bukan China, mereka itu kontinen. Yang rugi kalau climate change, muka laut naik, Indonesia negara kepulauan. Jadi please, bukan, aduh, saya sebentar lagi tidak ada lagi di dunia, jadi apa, but saya punya cucu, saya punya anak, bagaimana mereka 2045. Nah, yang saya ingin mohon perhatian para bapak pemimpin, generasi muda paling berkepentingan dengan 2045. Jadi, kalau Indonesia sekarang memutuskan bahwa net zero sum emisi dari greenhouse gas untuk mengendalikan cuaca Indonesia, ya mungkin yes 2050, tapi mungkin no 2060 macam-macam. Yang menjadi korban bukan kita yang berpikir memutuskan itu, tapi the young generation yang menjadi pemimpin itu. Jadi please, pembangunan itu bukan untuk hari ini, bukan untuk prestasi kabinet ini, tapi masa depan bangsa. Dan ini yang saya ingin, ya. I'm not against Jokowi, saya tidak menentang pemerintahan, tapi please perhatikan masa depan mengendaki pola pembangunan berkelanjutan, ekonomi, sosial, lingkungan. Terakhir Prof. Emil, apa imajinasi Prof. Emil soal tadi lepas landas di 2045 Indonesia? Indonesia diberkahi Tuhan, the richest tropical rainforest, lautan yang dua, India, Pasifik, bertebaran ikan-ikan sini ke sini, ini ke sini. Astagfirullah, kaya laut kita. Mengapa nelayan kita miskin? Mengapa benur harus diekspor ke Vietnam untuk bisa dia? Kenapa tidak otak kita kembangkan dari nelayan kita supaya bisa benur menjadi lobster? Kenapa harus ke Vietnam dan sebagainya? Jadi kepercayaan, kemampuan bangsa harus kita bangun, memanfaatkan kekayaan alam yang, masya Allah, paling kaya di dunia ini. Mengapa petani kita miskin?
Mengapa nelayan kita miskin di tengah-tengah kekayaan alam? Mengapa konglomerat yang besar justru mereka yang merusak lingkungan? Jadi ada kontradiksi dalam hal ini. Maka kalau saya minta lingkungan bukan karena saya, tapi saya lihat bisa diperbaiki tanah air sehingga nelayan menjadi makmur, rakyat kita makmur dengan value added, nilai tambah, sumber daya alam dengan otak dan kecerdasan otak dengan pendidikan generasi muda, boom, naikkan sehingga 2045 kekayaan alam tropis kita jadikan senjata untuk menaikkan kesejahteraan bangsa dengan ilmu kita bangsa sendiri. Saya selalu terpesona pada ucapan Bung Karno, kita harus jangan menjadi a nation of coolies, jangan jadi negara coolie, coolie among nation. Maka coolie itu adalah orang yang kurang terpelajar. Mari bangsa Indonesia jangan menjadi antara bangsa itu nomor 64 terendah. Naikkan supaya gengsi bangsa, kekuatan bangsa, kehormatan bangsa setingkat dengan mereka yang maju, ikilo. Dalam kaitan itu, kekayaan alam jangan dirusak. Kita bangun baru dengan lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Hai Bu. Terima kasih Prof. Emil, luar biasa. Semangat Prof. Emil dan nilai-nilai Prof. Emil ini akan selalu relevan. Terutama untuk harapan Prof. Emil Indonesia di 2045. Ya, mohon maaf kalau agak emosi. No, malah seneng banget bisa berdiskusi dengan Prof. Emil. Tapi, ya, apa, ya saya sudah tua, jadi apa, mungkin saya tidak akan alami masa depannya lebih baik. Ya. Tapi anak, cucu, cicit tidak boleh menjadi korban perbuatan generasi kita. Itu loh. Ya. Terima kasih Prof. Emil. Saking bersemangat dan sangat mencintai negeri ini, Prof. Emil sebenarnya hendak menitikkan air mata karena begitu cintanya sama Indonesia. Dan begitu ingin supaya kita semua dalam membuat keputusan, ingatlah anak cucu kita yang nanti akan merasakan dampak dari keputusan kita. Ya. Jadi untuk para pemimpin, Prof. Emil ingin menitipkan pesan sebenarnya. Berikanlah keputusan-keputusan yang sungguh-sungguh memperhatikan anak cucu dan masa depan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Emil Salim. Sehat terus, Prof. Panjang umur. Terima kasih. Menuju Indonesia Tinggal Landas 2045 bukan hanya menjadi cita-cita seorang Emil Salim, tapi juga cita-cita seluruh anak bangsa. Benar apa yang dikatakan Profesor Emil Salim. Nasib Indonesia di usia 100 tahun nanti bergantung pada apa yang diputuskan para pemimpin hari ini. Terima kasih Profesor Emil Salim. Terima kasih juga bagi Anda yang telah menyaksikan Rosi. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.